Oke, saudara-saudara sekalian, kita akan melakukan pemasangan kembali power steering yang sudah kita buka. Ya, saat ya. Oke. Ah, itu dong. Ini. Nah, iya. Nah, itu kan gitu ya. Iya, masuk iya, bawah dulu. Masuk bawah dulu dia. Saudara-saudara sekalian, kalau tadi kita sudah memasang power steeringnya, selanjutnya kita akan membongkar askruknya, sel askruk tanpa turun mesin. Askruk depan. Pertama-tama kita kendurkan dulu baut alternator. Nah, ini dia baut alternator untuk mengendurkan pan bel atau balting. Balting ini dan balting untuk AC dan power steering sudah kita buka. Dengan cara mengendurkan baut ini. Nah, ini sudah. Dan baut penyetel, pengendur sebelah sana sudah. Kita lihat dari bawah. Nah, ini saudara, ini harus dikendurkan. Kemudian ini penyetelnya, pengencang beltingnya. Tuh, tukang lagi buka itu. Balting alternator untuk mengendurkan. Nampak, Bang? Kita sudah buka ini tadi, saudara. Dengan cara mengetok ke kiri pakai sok panjang, kita ketok begitu saja lepas. Nanti kita akan lepas ini, dan di dalam ini ada spi, dan di dalam poli ini, sebelah poli ini ada gear timing bell. Nah, untuk membuka timing bell ini kita harus buka ini juga sudah port 10, dan juga buka poli ini. Nah, buka tutup poli. Harus membuka timing, harus buka poli ini, saudara. Kemudian buka poli ini gampang, saudara. Di atas ini. Kita untuk mengganti timing bell, tapi kita tidak mengganti timing bell. Kayaknya timing bell masih bagus. Oke, pengenduran baut alternator di atas sana. Setelah ini kita lepas, kita keluarin, nanti akan nampak di situ gear untuk dudukan timing bell, dan gear itu kita akan lepas, ada spinya kita lepas, kemudian kita congkel. Oke, kita skip dulu. Kenar, Bang? Udah. Nah, itu dia, saudara. Itu harus dikendurkan, saudara. Kita akan senter bautnya biar saudara tahu. Kata lihat timing bell. Nah, ini timing bell, saudara. Sudah ganti kemarin, saudara. Oh, sudah ganti. Alternator. Nah, alternator. Timing bell alternator sudah ganti. 80 berapa, nanti lupa kok, masih ingat lah tuh. Tuh ganti. Katu kok biasa bunyi cici 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 kata bunyi. Sekalinya no, ngapa gitu kata bunyi lagi? Ah, bagus dewek nih. Ah, sak aki saya tekor panjang. Iya, asa nang ngecas bawa, sampai bawa casan aku. Sekali ujung-ujungnya rupanya hilang itunya. Oke, kita akan buka itu sudah lepas. Ah, ada sepi di dalam, saudara. Ada sepi di dalamnya itu. Kita keluarkan polinya, kemudian baru nampak gear timing bell. Oke, bukanya dengan cara dicungkil. Nah, begitu saja, saudara. Lepas, nah, itu sudah nampak, saudara. Ada di sudah timing bellnya. Iya, tak, Bang, bocor situ lah ya? Iya. Iya lah, di situ lah biasa bocor lah. Sel timing bell. Penek tanda I. Tanda I dulu. Tekan aja topnya, Bang. Top. Mana? Top titik tuh. Di atas itu tutup itu. Apa sih top ini, Dak?
Yeah. Ini laptop nih. Ini kan kesini lah tadinya. Gua buka tangkup bang ya. Iya, anu pengencangnya dah ya. Yeah. Anu tensioner dah. Tensioner. Iya. Tak bisa dah buka tensioner itu. Ya, timing bell tuh ada per penarik. Iya, tensioner tuh. Tensioner namanya tensioner. Tensioner. Buka tutup lah. Buka buat 10. 10. Tutup bawah tuh atas bang, kawan. Bisa deh tutup bawah dan atas bang. Bisa deh bang. Tapi buka juga lah. Tetap buka juga lah. Oke, kita buka ini sudah untuk melihat timing bell-nya. Kita akan buka ini. Sebenarnya sudah saya buka sudah kemarin. Ini gampang saja bukanya. Tunggu 10. Dan buka malam. Enggak kemar, lama sudah. Waktu yang waktu macet mah tuh, waktu yang CDI itu. Kan biasanya kan bisa juga itu putus. Kata kawan kan. Ya ceklah, cek ya timing bell, cek. Ternyata enggak apa-apa. 10 biasa, bang. Ada 10 biasa tuh. Ini. Iya. 10 kurung di dalam tas loh. Gepeng. Gampang. Iya. Nah, itu kan tadi diputar-putar juga kan? Hah? Tadi diputar-putar juga kan? Ini putar. Sebelah bawah. Oh, putar dulu ya? Putar dulu. Karena petunjuknya, petunjuknya itu yang penting. Iya, itu penting. Larikan ke top dulu, Bang. Ya. Hah? Larikan topnya dulu, paskan topnya dulu. Lah. Dia sudah ada. Topnya. Ini ada sudah. Nih. Mana bang? Nih. Iya itu laptop yang di atas iya. Itulah. Coba bang pasang dulu ya, nak diputar dulu ya. Putar dulu. Nak di titik pasang titik. Hah? Dan di titik kan nih. Balik ke titik baru pasang gitu. Berarti masangnya ini pen belnya enak masangnya bang? Hah? Enak masang pen belnya berarti nih, timing belnya. Timing bell dah. Iya. Enak. Tak ada payah. Kalau lo buka, berarti poli tak ada buka. Oh, buka poli bang. Poli mana? Tetap buka poli yang ini. Mana? Buka ini. Bisa tak? Poli tu. Oh, dah. Bisa tak nyelip? Bisa. Oh, bisa nyelip ya. Bisa nyelip kat samping ni. Bisa lah. Oh, iya buka ini dia. Buka ini lepas ini. Lah poli. Ini buka nih. Iya buka itu kata aku lepas. Buka tangkup semua. Buka tangkup tuh lepas dia. Tangkup ini poli ini buka nih. Apa lah buka ini? Atasnya bocor apa? Itu berarti mungkin semburan dari bawah tak? Semburan bawah. Ini. Kayaknya bagus nih di atas. Oke, saudara-saudara, kita akan tadi tutup top dulu. Posisikan ke top. Pada starter aja, Pak. Muncar. Kalau jauhnya starter sedikit ya. Oh, starter. Itu mati tadi akinya. Mati, tidak ketang. Eh, terlewat ya. Dapat bang. Itu pas lah. Belum dah. Belum dapat. Tungkil sini bisa nih bang. Ini kan besi ini. Besi tungkil ini je.
dia putar di atas ya. Ini keras juga. Putar di atas nih ya. Oke, kita akan membuka itunya. Udah, udah dibuka belum? Belum kan? Belum. Oh. Membuka sepi. Membuka sepi, ya. Oke, thank you. Udah. Udah, Bang. Oke. Nah, itu sepinya, saudara. Nah, ini orangnya, saudara. Bekarak. Ini video belakang lah, pas diputar ke belakang. Nah, iya, Bang. Ini lagi rekam, ya. Dikit. Rasanya ke sini. Mantap. Iyalah tuh, Bang. Nampak lah tuh. Ah, itu top timing tuh. Sip, nampak. Apa yang terbuka nih? Ya, kok penemu ini, Bang? Apa namanya itu, Bang? Aku udah tahu namanya tuh. Tahu gear timing belt. Gear timing mana, Bang? Iya. Iyalah tuh. Gear timing S-group. Gear timing S-group kita. Kansat. Itu kan sub dah, Bang. Ikan sub di atas sudah. Iya. Yang ini apa namanya itu, Bang? Mana? Apa namanya itu? Yang mana ini? Untuk mutar piston tuh, apa namanya? Itu kan untuk mutar piston tuh. Askrup. Askrup ya, askrup ya deh. Iya. Iya, askrup. Sudah terbuka. Dah. Tinggal buka anunya cuma lagi. Aduh, sudah sekalian. Sepertinya pakai itu, saudara. Dikasih lem. Lem anti bocor, saudara. Aduh, lem anti rakai ini, saudara. Ini mau rusak arahnya, bukan biki, saudara. Aduh, kacau, saudara. Dikasihnya lem wasi, saudara. Aduh. Belum melakukan pemasangan sel yang baru. Ini yang bekas yang lama, saudara. Kita akan lakukan pembersihan dulu. Tapi kayaknya lembut lah, Bang. Kalau kayak lembut lah. Dari samping mungkin, Bang. Barang lebok dah. Gunakan bensin, saudara, untuk membersihkan. Ini lem gasket, Bang. Iya, lem putih. Tak jadi lem merah. Sama dia. Sama lagi. Lem perpak. Aku ngelem karter nih keliling pakai itu tuh. Iya, Bang. Itu kan lem putih itu sana tuh. Iya. Ini nak. Iya. Putih sama lem tuh. Lalu apa nih jazz ini hancuran. Iya, Bang. Iya. Sisa pompa ini tak? Besi ini kan lem. Iya. Tak. Kalau nomor bisa tempot kelas. Kalau itu hancuran. Iya. Jazznya. Itu kempet tuh. Hah? Tata tumbuh rapun tata. Naik jerambah. Jangan bocor dia. Itu nampung oli ya, Bang? Hah? Edak ya. Kering dia. Bawah tuh. Ini. Yang di bawah tuh. Yang mana? Oli tak buat nampung oli bawah nih. Ini pembuang. Buang oli? Situ ini, kan? Ini. Iyalah terakhir kan. Pembuangan akhir. Berarti askruk tuh di bawah tuh loh motornya. Kasih lem dulu, saudara.
Ngilangkan bekas aspal ini pakai minyak mau enggak, Bang ya? Abang. Mau ya? Kotor loh, jelek ini. Oke, saudara sudah masuk. Itu dia saudara. Sudah rapi. Kita press menggunakan kunci agar rapat. Bikin atur Pak Adi. Ya. Bikin atur. Cara tekan itu.
Oke, ini dia top atas. Dan kita akan lihat top bagian bawah. Top bawah, jangan lupa posisi sepi itu di sebelah atas. Oke, saudara. Ya, kira Anda sudah paham. Oke, sudah selesai, saudara. Kita akan lihat hidupkan mesin. Hidupkan, Bang, ya? Kita akan hidupkan mesin. Apakah masih bocor? Bismillah. Sepertinya aman, saudara. Tidak bocor. Tidak merembes. Dan suara halus. Mesin pun halus setelah bodinya diisi pol. Oke, sudah selesai. Baik, kan? Di radiator. Ini adalah montirnya, saudara. Montir dari Jambi kemarin. Oke. Jangan lupa subscribe jika suka dan bagikan jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.